bikin berdoa. Mangin cepat apa? Mangin cepat apa? Kemarin dengan menelpon tiba siapa tahu Ambil posisi.
Iya tuh. Psikologis pemain mengetahui hal ini, coach. Ya, sebagai pemain apa namanya? Saya kira masalah ini karena bukan saja PC yang kena dampaknya. Ya, ini juga masalah kesehatan dan kita aturan pemerintah kita harus itu fokus. Ya, itu yang masalahnya. Saya sudah sampaikan ke pemain bahwa ini bukan kemauan untuk PSSI menunda, tapi ini masalah kesehatan. Itu yang utamanya. Saya kira tidak ada masalah. Hari ini ada pemain seleksi got striker dari Portugal. Ya, itu ada rekomendasi dari manajemen, akan kita lihat 2-3 hari ini. Untuk Dolly Goltom dan Felician Scott kan statusnya trial. Ya, nantilah kita lihat. Dolly Goltom. Ya, nanti kita lihat sampai tunggu juga pelatih Scott yang datang, nanti bisa sama-sama melihat. Kita masih diberi kesempatan lah. Ya. Untuk Pluim dan Yakub di hari mereka latihan terpisah apa masih? Ya masih terasa, termasuk siapa Rasid. Rasid ada sedikit daripada dia paksa hanya berdua fatal, jadi lebih baik dia meminggir diawasi sama dengan fisioterapi. Ya, selalu dalam pengawasan walaupun tidak bergabung dengan tim. Ya. Ini apa bisa dipastikan bisa tampil dalam lagu coba nanti? Si Pluim. Ketiganya mungkin nanti kita lihat perkembangannya nanti satu hari ini. Satu sudah ada laporan dari fisioterapi sama dokter. Kalau ya. Yakub cedera di apanya? Cedera yang katanya kemarin engkel ya waktu dari masih timnas. Ya kemarin dia mau coba-coba terus terasa terus. Jadi dia lapor sama dokter, dia lapor sama saya lebih baik rest untuk masa pemulihan daripada paksa-paksa terus akhirnya tidak ada perubahan ya. Kalau Rasid? Ya Rasid baru kena tadi engkelnya sedikit. Ya. Iya. Oh, lawan uji cobanya coach akhir pekan ini Liga 3 kalau lokal. Ya. Nantilah di OTP 37.
Mamuju ya? Pak Sidik. Mamuju. Ya. Ya, cukup, cukup ya. Nanti ya. Kalau Yakub di cedera kaki apa, Pak? Kalau nggak salah kanan. Terima kasih juga.